Indonesia memiliki sangat banyak gunung berapi, dan semuanya memiliki sejarah dan ceritanya masing-masing. Selamat datang di episode khusus kami. Pada episode ini, kita akan menyelami lebih dalam kronologi letusan Gunung Tambora pada tahun 1815 dan dampaknya tidak hanya pada ekosistem lokal, tetapi juga pada iklim dunia. Mari kita mulai. Bukan tanpa peringatan, Gunung Tambora mulai memberi tanda-tanda sejak awal 1812. Penduduk di sekitar gunung itu merasakan serangkaian gempa kecil yang menjadi semakin intens. Hari ini, para ilmuwan modern memahami bahwa ini adalah tanda magma mulai bergerak naik ke permukaan. April 1815 menjadi hari ketika Tambora memberi peringatan serius. Letusan awal ini melepaskan uap, gas, dan abu vulkanik. Walaupun belum mematikan, letusan ini cukup untuk memaksa penduduk lokal mulai mengungsi. Hari yang ditakuti akhirnya tiba, 10 April 1815. Letusan ini adalah yang paling besar, dengan melepaskan energi diperkirakan setara dengan beberapa ribu bom atom Hiroshima. Suara letusannya didengar hingga pulau Sumatera sekitar 2.000 km jauhnya. Letusan Tambora menciptakan awan panas piroklastik dan tsunami. Tidak hanya menewaskan sekitar 71.000 orang di wilayah sekitarnya, letusan ini juga menimbulkan kerusakan ekologis yang ekstrim. Lahan pertanian hangus dan hewan ternak mati massal. Raja Sanggar menjadi saksi. Tiga tiang yang kemudian menyatu menciptakan cakrawala yang penuh dengan api dan abu. Batuan besar jatuh dari langit, angin kencang menerbangkan rumah dan makhluk hidup, mengubah seluruh pemandangan. Letusan tak berhenti selama beberapa hari. Ia menunjukkan amarahnya dengan mengeluarkan 12 juta kubik gas, debu, dan batu. Tak hanya itu, sisi gunung diselimuti oleh abu pijar yang bergulir dengan panas dan cepat membakar hamparan padang rumput dan hutan yang ada. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Tsunami. Ombak besar menggulung Laut Jawa. 10.000 jiwa, ya, 10.000 jiwa penduduk pulau tersebut hilang dalam sekejap. Berminggu-minggu laut diselimuti abu, sumber air terkontaminasi, dan kelaparan menyebar. Namun kehancuran fisik bukanlah akhir dari cerita ini. Ketidakseimbangan cuaca mengguncang Amerika Utara, menjadikannya tahun tanpa musim panas. Kelaparan melanda, panen gagal. Dan Eropa pun tak luput dari cakar bencana ini dengan epidemi menyebar luas. Bahkan kesuraman ini berperan dalam menginspirasi penciptaan karakter fiksi seperti monster Dr. Frankenstein. Thank you.
Dua abad berlalu, ilmuwan terus mempelajari letusan tambora untuk memahami interaksi antara bumi dan atmosfer, serta dampaknya terhadap iklim dan masyarakat. Cerita ini mengingatkan kita pada kekuatan alam dan pentingnya menghargai setiap tanda yang diberikannya. Sekian perjalanan kita menelusuri 10 hari yang mengubah dunia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten ilmiah yang menarik.